Hello guys, assalamualaikum, nama saya Muhammad Akif. Welcome back to my channel. Share dulu. Korang tengok video ni dulu. Jadi, video kali ni aku dah lama tak buat mukbang ataupun video yang makan-makan ni. Last aku buat aku tak tahu ya apa aku makan. Dan sekarang ni dekat depan aku ada satu nugget yang aku masak sendiri tau. Bukti aku masak sendiri, kau tengok ni. Tapi yang dekat depan ni perfect. Okey, korang nak tahu ni apa? Ini adalah nugget Maggi pedas gila yang perisa ayam bakar ya. Resipi dia ada kat YouTube juga, okey. Dan takkan kita makan nugget je kan? So kita makan dengan bahan utama dia, iaitu Maggi pedas gila ayam bakar. Jadi yep, kita tunggu lagi. Jom kita mukbang. Tapi sebelum tu jangan lupa tu subscribe dan juga like dan juga share, kerana semua benda tu free dan tak bayar pun guys. Jadi support saya. Thank you so much and jom kita makan. Okay guys, jadi jom kita makan. Jadi sekali aku beritahu ni adalah Maggi pedas gila yang ayam bakar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nugget ni aku bagi dia perencah full. Tapi dia punya pedas tu tak terasa sangat. Ada tu ada rasa pedas Maggi gila, tapi dia punya pedas tak macam mie dia ni. Okay. Tapi ni, kau makan dengan ni memang terbaik. Lagi-lagi siapa yang suka pedas tu, memang kena cuba. Ni kalau dengan sos cili pun sedap juga ni. Sedap. Pedas. Thank you.
dia punya pedas ni pedas mi tau, bukan yang pedas nugget. Serius, nugget dia nugget dia tak pedas sangat. Tapi bila kau makan dengan ni, aku terpaksa macam ni guys. Korang kena try buat sendiri nugget ni. Resipi dia dekat YouTube. Korang boleh just search nugget Maggi pedas gila, dan korang akan jumpa satu YouTuber ni, perempuan. Dia masak nugget ni. Dia punya barang simple, simple sangat-sangat. Korang boleh buat sendiri di rumah. So, this is last, bukan last, ni bukannya last nugget aku, tapi last untuk mukbang ni. Sebab yang nugget yang lain tu aku akan makan nanti dengan nasi ke apa, untuk bagi dengan adik aku, abang aku sikit. Dan ni is the last bite. Sorry kak, aku bukannya master chopstick sangat, cuma boleh pakai sikit-sikit lah, sikit-sikit. Last bite.
Okay guys, jadi itulah saja untuk video mukbang kali ini. Kalau korang nak tengok, kalau korang suka video mukbang macam ni lagi, kalau korang nak tengok aku makan apa-apa, korang boleh komen di bawah. Ya, komen korang nak aku makan apa, tapi makanan yang tu lah, yang sedap-sedap sikit. Ya, okay. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe this channel, sebab benda tu free. Like, share, semua tu free juga guys. Dan ya, support saya. Thank you so much and see you in the next video. Wassalamualaikum. Bye bye. Peace.